Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali bersama keluarga Indo India di sini. Selamat pagi dari India, teman-teman. Di India sekarang jam 7.12. Jadi hari ini a day in my life saya di India, tinggal bersama suami dan dua anak saya ya, teman-teman. Video kali ini spesial sekali karena kebetulan di India Kerala lagi ada perayaan Onam, yaitu festival terbesar di India Kerala ya, teman-teman. Kalau kalian penasaran apa aja aktivitas saya di India di hari perayaan Onam di India Kerala, yuk langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Ini aku lagi nyuapin anak-anak sebelum persiapan makeupin buat nanti perayaan Onam di sekolahnya. Ini aku hari ini masak tumis sosis dikasih wortel sama brokoli itu. Kecapin gitu aja sama nasi buat sarapan anak-anak. Kita biar terakhir dulu deh. Mulutnya tuh. Apaan? Ini apa? Apaan? Khas India teman-teman. Di sini ada soda, ini ada jeruk nipis. Nanti kita masukkan sendiri. Dikasih gula, kalau enggak garam juga teman-teman, dua-duanya. Ini cabbage goreng, kubis gorengnya. Ini banana kayaknya lah. Ya, walatan dah. Ini namanya kubis kari. Kalau di India disebut poril. Ini steam banana. Jadi dalamnya batangnya pisang, teman-teman. Sama dikasih kacang yang buat sayur lodeh. Namanya awil. Semua sayur-sayuran ditambahin kelapa. Ini namanya kutu sene, porang kutu. Ini curd. Ini apa? Mor kolombo. Iya, good lah. Terus ini paisam, manisan teman-teman. Sama kerupuknya besar-besar. Ini
Ini aku di sini makan bunga kol goreng, teman-teman, yang disebut Gobi 65 ya, teman-teman. Di sini disajikan sama bawang bombay sama jeruk nipis, tapi karena aku nggak makan bawang mentah, jadi aku singkirkan ya, teman-teman. Aku makannya pakai kecap tomat ya, teman-teman. Seperti ini cara orang Indonesia makan bunga kol goreng. Ini suami udah selesai makan, jadi tradisinya di India kalau udah selesai makan mau ditutup kayak gini, teman-teman. Daun pisangnya itu berarti udah selesai makan. Itulah budaya di India ya, teman-teman. Ini kita nggak habis bunga kolnya, teman-teman. Nanti kita minta dibungkus dikasih ini ya, teman-teman. Ini habisnya, jadi itu Pak suami tadi 138 rupiah. Minuman sodanya atau minuman khas Indianya 47 rupiah. Bunga kol gorengnya 131 rupiah, teman-teman. Mahal atau murah ya, teman-teman? Silakan komen di bawah. Jenis manisan India, teman-teman. 10 jenis ya? Kontainer ya? Ladu buat anak-anak, favoritnya anak-anak. Ladu. Per 200 gramnya 120 rupiah, teman-teman. Sekitar 24.000 rupiah. Di baju di India, teman-teman. Tapi ini bukan jasa cuci baju di India. Ini kebetulan mertua Indiaku udah pulang ya, teman-teman, ke rumah adik ipar. Jadi sarinya masih banyak di rumah yang kotor. Ini aku cuciin. Jadi ini kainnya bermeter-meter ya, teman-teman. Pakaian tradisional kaum India kayak gini ya, teman-teman. Lumayan ada banyak. Sebenarnya ibu mertua aku nggak bilang kalau ada cucian kotor. Cuman pas aku ke kamarnya, aku lihat ada satu tas besar baju yang udah dipakai. Sampai rumah, teman-teman. Sekarang jam 2.17 PM siang hari. Cuacanya panas banget ya, teman-teman. Ini barusan cuci baju, sekarang akan aku jemur ya, teman-teman. Kembali ke realita emak-emak hidup di luar negeri ya, teman-teman. Panas secara umum. Udah selesai jemur baju, teman-teman. Akhirnya Pak suami yang bantuin jemur pakaian ini semuanya. Lihat istrinya kepanasan, gak tega. Jadi Pak suami yang jemur pakaian, teman-teman. Enaknya kalau Pak suami gak kerja kayak gitu, semuanya dibantuin. Tapi kalau gak kerja mau makan apa ya, teman-teman, tadi. Pas jalan mah par, pas saya jalan mana ini makan di sini, ini di sana mah, saya goreng ambil di broker. Ini tadi beli gorengan India,
biasa disebut jajanan India ya teman-teman. Samosa, yang penasaran bentuknya samosa kayak gini teman-teman. Terus ini tadi sisa bunga kol gorengnya dibungkus saiprit daripada mubazir, dibungkus aja. Jadi restoran di India boleh dibungkus ya teman-teman, walau sedikit. Ini tadi beli manisan India favorit anak-anak, motichar ladu. Ini teman-teman, ladu India, motichar ladu. Tapi yang ladu lain anak-anak nggak suka ya teman-teman, cuman ini aja. Teman, bentuknya ladu di India cute ya teman-teman, kecil-kecil ini. Tadi aku sebelum pergi udah masak rendang sama tahu sama kacang, buncis ya teman-teman. Ini rendang, ini tahu sama buncis. Ini anak-anak pulang sekolah makan. Di sini adik di sini. Tahu sama buncis. Ini anak-anak barusan selesai makan teman-teman. Ini kayak bapaknya. Jadi kalau setelah makan tuh maunya makan manisan teman-teman. Kalau di Indonesia mungkin mau makan pisang gitu ya teman-teman. Ini tradisi India atau budaya India ini? Cuma lah. Just feeling mau makan manis gitu. Buat netralisir. Menetralisirkan lidah gitu ya. After makan pedas, makan manis biar balance gitu ya. Ambil lagi. Setelah ini biasanya anak-anak belajar. Hari ini nggak ada les. Ada les nggak? Tusen ada ya. Gue nyawa ada mah. Ini anak-anak beberapa hari ini lagi malas teman-teman. Aras-arasan. Biasanya les. Ini libur satu minggu. Karena sebentar lagi ada exam. Mereka mau persiapan exam teman-teman. Tes ujian akhir ya teman-teman. Kenaikan kelas. Ini pecinta ladu India. Oke, di dalam. Yang apa nggak perlu parkir langsung masuk itu tuh. Biasanya apa kasih sambil please gitulah. Ladu di India kalau di Indonesia tuh seperti apa rasanya deh? Jadi kalau dibelah gitu kayak hancur gitu ya teman-teman, kayak butiran-butiran kecil kayak gitu. Terus ini ada cashewnya juga, kacang mete. Ngakak terus ya. Mereka happy banget ya. Ini nih menggila di India Rod. Terus? Kita makan dulu ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang udah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum semuanya. Bye. Hari ini masak makanan Indonesia lagi teman-teman. Di sini aku mau bikin tumis daun ketela. Ketela rambat ya teman-teman ini. Terus aku kasih ayam nanti. Bumbunya cabai satu karena kakak nggak bisa pedes ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, jahe sama satu tomat. Sama nanti kasih aku tambahin ini ya teman-teman, saus tiram. Ini akan aku potong-potong sebentar ya teman-teman. Ini bawang merah, bawang putih, jahe sama cabe, tomat udah aku selesai potong-potong. Sekarang kita akan tumis. Ini aku pakai minyak sisa goreng ikan ya teman-teman. Ini warnanya hitam, gak apa-apa ya teman-teman, tapi jerantah. Ini bawang merah, bawang putih, jahe sama cabenya aku masukkan terlebih dahulu. Aku masukkan ikan ayamnya sorry. Ayamnya teman-teman, aku potong-potong kayak gini.
terus aku masukkan sekalian tomatnya, terus kita masukkan daun singkongnya. Di sini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini aku sengaja pakai tangganya karena ini masih muda semua ya teman-teman, kelihatan gak panggang. Ini aku tutup ya teman-teman biar kempes, kelihatannya banyak nanti jadinya dikit ya teman-teman. Ini udah menyusut ya teman-teman, udah nggak pengpelor-lor kayak tadi ya teman-teman. Sekarang kita bumbuin, aku beri sedikit garam karena tadi minyaknya sisa ikan ya teman-teman, takutnya keasinan kaldu bubuk. Saus tiram. Tambahkan sedikit air ya teman-teman. Ini akan aku tutup kembali. Ini aku masak sebentar aja ya teman-teman, karena ini tuh daun ketelanya mudah sekali ya teman-teman, takutnya nanti blodrok. Ini udah aku cek rasanya, rasanya mantap teman-teman. Jadi ada rasa ikan asinnya karena tadi sisa dari minyak goreng ikan ya teman-teman, minyak sisa goreng ikan gitu ya teman-teman. Ini namanya apalah sakarepmu ya teman-teman, kasih judul sendiri, tumis daun ketela, tumis ayam ketela kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian suka silahkan dicoba resepnya. Ini akan aku matikan apinya ya teman-teman.